Oke teman-teman, jadi ini ada beberapa mode ya untuk keluar airnya. Tinggal putar aja ujungnya ini. Nah, seperti ini. Dia akan ini nyembar seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BJT Indonesia. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah ini ya, hose nozzle. Jadi pada bulan kemarin kita pernah ya review alat ini, tapi ini versi lebih murah lagi teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya kalian tetap update dengan produk-produk yang unik ya di channel ini. Baik teman-temanku semuanya, seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ya, bagian bawahnya ini bisa kalian lepas ya. Sini sudah ada deratnya seperti ini, dan di sini ada untuk ini ya, karetnya supaya tidak mudah bocor. Untuk bahan sendiri di sini plastik tebal teman-teman. Sepertinya ini awet ya. Mereknya itu Majesty. Dan di sini dia menggunakan aluminium. Di sini dia menggunakan plastik ya. Ini bukan kuningan teman-teman, tapi plastik. Kita coba buka. Di sini ada karet. Ini juga plastik ya bagian dalamnya. Kita pasang lagi. Dan untuk derat bagian belakangnya ini dia sudah menggunakan kuningan teman-teman. Dan ini penyangganya. Jika teman-teman tidak mau menahannya terlalu lama, cukup di ini ya, dikaitkan aja seperti ini. Dan ini bagian handle-nya juga plastik ya, bukan karet. Di sini sudah ada gerit teman-teman, memudahkan teman-teman dalam menyiram ya. Ini juga bisa untuk mandiin mobil ya teman-teman. Di sini brandnya Majesty hose nozzle. Di sini multi function ya teman-teman, jadi fungsinya itu multi sekali. Dengan harga Rp9.000 ya, teman-teman bisa memiliki alat ini. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita tes produknya. Pertama-tama teman-teman harus siapkan ini ya, selang. Dan nanti kita sambung pakai ini. Saya langsung saja ya.
Oke teman-teman, jadi ini ada beberapa mode ya untuk keluar airnya. Tinggal putar aja ujungnya ini. Nah seperti ini, dia akan ini nyembar seperti ini ya. Tapi kurang keras ya. Saya lebih suka menggunakannya seperti ini. Lebih keras dia sedikit.